Bagi warga masyarakat Kota Pekalongan, tepuk tangan. Oh, Mbah, kedalaman berapa senti di rumah? Sakmeno. Oh, kalau kemarin satu paha berarti apa? Berarti ini naik lagi, Pak Bara. Tambah akeh. Tambah akeh. Makanya kemarin ya. Berarti ngungsi ke sini berarti, Mbak? Heeh, lho. Nasrul jeru. Oh, salah jeru ya, Mbak. Heeh. Dina aku dina iku bener mendung. Pemane mendung mana ya, Mbak? Heeh. Tambah mana akeh ora? Heeh. Kalau kita jumlahnya pengungsi adalah tadi update tadi malam 1376. Nama itu memang fluktuatif ya, karena ternyata ada daerah tersepi yang tadi laporan itu kita evakuasi hari ini juga. Jadi ini masih di-update juga datanya di kantor, insya Allah nanti segera tidak di-share seluruhan seperti itu, Mas. Berarti hari ini meluas ya, Pak? Ya? Iya, iya. Jadi dari malam tidak terkendali, kita sulit malam-malam pagi harinya diteruskan. Ini lebih parah dari kemarin, kita nggak tahu juga karena memang sebenarnya hujannya tidak seperti kemarin ya. Namun justru curah hujan deras mungkin ya, tapi efeknya lebih besar dari kemarin. Jadi seluruh kecamatan terendam semua. Hampir seluruh, ya. Berapa persen, Pak? 80-an. 80% ya. Juga seperti yang terdampak lah sekitar. Oh, lebih dari 14.000 kan? Dari 14.000. Iya, iya. Untuk kebutuhan logistik sendiri gimana, Pak? Logistik kami bagi tugas. Kalau yang kecil-kecil kami suplai ya. Kalau yang besar target ke dinas sosial karena bantuan itu kita akan ke sana. Isolasi di Pekalongan Utara, Pak. Benar nggak, Pak? Ya, tadi memang ada seperti itu. Namun alhamdulillah kita sudah cepat. Pagi-pagi dari perumahan itu juga yang ada di Merdono kita langsung gerak. Setelah kita kirim kendaraan langsung. Jangan lupa subscribe ya.